Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini pemandu channel akan unboxing kipas angin Mas Pion, sekaligus mereview dari kipas angin Mas Pion. Dia adalah model berdiri ya, kipas angin ini dengan tipe PW1803RC ya. Ini dia Mas Pion power fan ya. Di situ juga ada stand berdiri premium quality ya. Kemudian salah satunya blade ini adalah aluminium ya, terbuat dari aluminium blade. Kemudian blade size itu ukurannya 18 atau 450 mili. Dia sudah pakai ball bearing strong motor using, dia sudah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentunya kalau dia pakai ball bearing dia akan smooth ya suaranya ya. Kemudian strong wind ya, aluminium blade, thermofus protection dan remote control. Karena Mas Pion tipe PW1803 ini sudah dilengkapi dengan remote control guys. Ya, ini dia power fan. Sekali lagi dia sudah blade size 18450 ya. Ini dia strong motor using ball bearing, suas durable motor and low noise. Bahasa Inggrisnya begitu guys. Oke, ini strong wind. Seperti yang Anda lihat ya, karena ini bukan orang Inggris guys. Oke, ini dia. Dan satu lagi, dia sudah standar nasional. Ini dia, dia diproduksi oleh Mas Pion. Kemudian dia juga ada bonus guys ya, bonus remote control holder. Oke, kemudian dia kartu garansi bisa diaktivasi melalui SMS ya, seperti yang Anda lihat di sini guys ya. Kemudian kita lihat spesifikasinya guys. Spesifikasinya adalah Mas Pion ya. Oke, model kipas angin berdiri tipe PW1803RC, tegangan 220, dayanya cuma 70 watt guys ya, cukup hemat energi nih. Kemudian ukuran kipas gitu ya, beratnya 12,5. Ini dia warna hitam. Dan satu lagi, dia adalah buatan Indonesia. Oke guys, sementara ayo kita buka bersama-sama, kita unboxing Mas Pion PW1803RC. Oke, ini dia kipas angin Mas Pion PW1803 ya. Kita buka, kita unboxing ya. Kita buka, kita
Oke guys, kipas angin PW183RC ini dia, jangan dilempar ya. Jadi ini keliru sekali kalau ini dilempar ini guys. Oke, kita tadi kita buka ya. Oke. Kemudian kita cari yang lainnya guys. Oke, itu ada dua ya, sebentar lagi kita rakit. Ini dia adalah penyangganya ya. Oke, kita rakit dulu. Oke, ini cara merakitnya ya, sesuai dengan itu. Jadi kita copot ya. Ini ada di belakang, kemudian kita pasang. Ini posisi di belakang, kemudian itu ada drat yang seperti yang kita perlihatkan tadi. Kita langsung, cukup mudah guys untuk settingnya, tidak ribet. Kita putar-putar guys. Oke. Ya, sudah cukup. Kemudian kita berdirikan. Ini sudah berdiri, kemudian tinggal yang atas ini guys. Kayaknya tinggal colokan aja, nanti akan kita review, kita pasang dulu guys. Iya, posisi di sini ya, ini dia. Oke, kita pasang. Ini dia sudah berdiri ya. Thank you.
ini dia blade-nya ini cukup besar ya, seperti yang disebutkan tadi. Ini adalah aluminium guys ya, dari bahan aluminium. Ini adalah produk dari Mas Bion yang terbaru guys. Ini dia Mas Bion. Oke. Okay. 18 dim ya kurang lebih ini guys ya. Oke, nanti sebentar lagi akan kita review, kita coba. Oke, adapun kelengkapan yang ada di dalam dus ini adalah kartu garansi guys ya. Kemudian ini kawan, ini adalah remote control ya. Kemudian ini adalah holder, atau ini adalah bonus remote holder dan klaim holder. Kemudian ada item part holdernya, ini klaimnya. Kemudian ini adalah remote control ya, remote control dari kita saja Spion Lewis 1803RC ya. Anda lihat ini. Akan kita coba dan kita review. Oke guys, ayo kita review Mas Bion PW1803RC kipas angin model berdiri dari Mas Bion. Mari kita coba ya, kita coba kipas angin Mas Bion ini. Oke, ini dia, kita nyalakan bagaimana hasilnya. Oke, dan tampak di sini adalah tombol on off, kemudian tombol ya, seperti yang Anda lihat, timer, kemudian wind, kemudian speed. Oke, kita coba kita on off ya. Oke, ini dia, ini adalah posisi low ya, ini posisi low. Seperti yang Anda lihat, suaranya smooth ya, tidak terlalu berisik. Ya, dan anginnya pun ini kencang sekali guys ya. Oke, kemudian posisi saya putar di berikutnya yang sedang guys ya, dia sedang, suaranya juga tidak terlalu berisik, cuman hembusan anginnya ini sangat kenceng ya, cocok untuk ruangan yang agak luas begitu. Ini dia, dan kemudian saya tambahin lagi kecepatan. Ini dia ya, ini kecepatannya kenceng sekali, suaranya juga tidak terlalu berisik ya, tidak terlalu berisik ya. Dan ini adalah kecepatannya. Oke, iya, saya kembalikan lagi ke posisi low ya, ini posisi low dia. Kemudian kita coba tombol swing ya. Oke, tombol swing dia berputar ke kiri ke kanan ya, sangat lembut sekali.
ada timer, iya. Ada timer, kemudian juga ada wheel. Kita coba wheel. Wheel kita harus dia nyala lampunya. Mungkin kalau kita mau mengoperasikan itu langsung dia otomatis, guys. Nah, begitu dia nyala hijau, dia secara otomatis dari kecepatan tinggi, kemudian dia menuju ke sedang, ya ini dia sedang, dia sudah loncat warna merahnya, kemudian dia balik lagi ke kecil lagi, ya, dia secara otomatis seperti itu, kemudian berhenti ke yang sedang. Itu kalau kita pencet tombol win dengan sampai dengan nyala hijau, ya dia secara otomatis naik turun begitu. Oke, kita matikan win. Dan itu dia adalah review dari kipas angin Mas Pion. Dan Mas Pion ini adalah Mas Pion tipe PW1803RC, ya. Dan kali ini saya juga akan coba remote ini, guys, ya. Ya, remote kita coba, kita matikan, ya. Kita coba. Oh, dia mati, guys. Selanjutnya kita coba ini dia remote, ya. Kita nyalakan. Oke, ini sudah nyala, guys. Ya. Sudah nyala, kemudian kita coba ini. Ini sedang, suaranya juga smooth. Ya. Kipasnya juga tidak bergerak-gerak gitu dengan kecepatan. Kita tambahin lagi kecepatannya melalui remote. Ini dia kencang sekali, guys, ya. Oke, kembali ke low. Kemudian kita coba swingnya. Oke, dia ini dia swing sudah jalan, ya, ke kiri, ke kanan, ya. Ini dia, guys. Berhenti kalau WN tadi itu adalah nanti secara otomatis dia bergerak dengan sendirinya. Coba kita coba yang setelan mau WN ini. Oke, dia sampai lampu hijau, kita lihat tombol merah, iya, ini dia sudah naik, berarti menambah kecepatan. Oke, guys, itu tadi tombol untuk yang dan sebentar lagi kita juga tes berapa jauh kemampuan remote ini, guys. Oke, akan kita coba. Oke, guys, ini akan kita coba, ya, dengan jarak kurang lebih sekitar 9 meter. Oke, dilihat ini remote itu akan saya nyalakan. Wow, ternyata dia masih kuat, ya, dari 9 meter. Mungkin dia 10 atau 12 mungkin bisa ini, guys. Mungkin bisa, mungkin kalau enggak bisa ya berarti baterainya harus diganti. Ini posisi saya matikan, kita lihat teleponnya ini, guys. Oke. Yeah.
serial yang ini juga seperti itu. Sampai dari sini sekitar 8 sampai 9 meter. Dan kemudian ini masih posisi sedang ini guys. Saya matikan lagi. Oke. Kemudian sudah mati. Baik, itu tadi adalah review dari kipas angin Mas Bion model berdiri. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.